بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعطي والمانع يعطي ويمنع من يشاء من فضله الواسع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقسط الجامع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النور اللامع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب السيف القاطع وعلى الآل والصحب والذرية والتابع أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah kepada kita, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wassamanun, al-hikmatul hadiyatu wassamanun min al-hikamil adha'iyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-81 dari hikam al-Atha'iyah, berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberi kepada engkau, maka dia mencegah akan engkau. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menegah akan engkau, maka dia memberi akan engkau. Nah, itulah terjemah dari hikmah yang ke-81 ini. Maksudnya oleh para penasarah disebutkan, rubbama a'taka syai'an minad dunya waladzataha pamana'aka taufiq wali ta'atihi wal iqbala alaih wa rubbama mana'aka dunya waladzataha fa'ataka taufiq wali ta'atihi wal iqbala alaih. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau sesuatu daripada dunia dan kelezatannya, maka dia cegah engkau mendapatkan taufik untuk taat kepadanya dan berhadap atas Allah. Artinya ada orang yang diberi Allah dunia, kesenangannya, kelezatannya, tetapi orang ini tidak diberi Allah taufik untuk taat kepadanya, sehingga kehidupan orang ini selalu disibukkan dengan mengurusi dunia dan kelezatannya, lupa mengabdi, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadangkala Allah memberi engkau sesuatu daripada dunia dan kelezatannya.
Hari ini kita dapat satu keuntungan dunia, tapi tanpa kita sadari keuntungan yang kita dapat itu meninggalkan kita lupa wirid yang selama ini kita laksanakan. Kita dapat keuntungan dunia yang besar, tanpa kita sadari kita ketinggalan sembahyang berjamaah yang biasa kita laksanakan. Nah, ini yang maksudnya. Kadang-kadang Allah beri engkau dunia, tetapi Allah mencegah engkau daripada taat kepadanya dan berhadap kepadanya. Allah beri engkau keuntungan dunia, kemuliaan dunia, kita ambil, tetapi kita terhalang melakukan banyak kebaikan yang biasa kita lakukan sebelum mendapat keuntungan dunia itu. Warabbama mana'aka ad-dunya waladzataha, dan kadang-kadang bisa Allah mencegah engkau dunia dan kelezatannya. Dunia tidak diberi Allah, selalu rugi, selalu susah, selalu sakit, selalu rusuh. Maka Allah beri engkau taufik untuk taat kepadanya dan menghadap atasnya. Ada orang yang diberi Allah kesusahan dunia, tapi dengan kesusahan itu dia diberi Allah taufik, lalu dia berhadap kepada Allah. Orang yang dulunya sakit, sihat, lupa kepada Allah. Begitu dia sakit, lalu dia berhadap kepada Allah, banyak berzikir, banyak bersalawat. Nah, ini ngarannya dicegah daripada kelezatan dunia, tapi di sisi lain Allah berikan dia taufik untuk berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dulunya disibukkan dengan mengurusi harta bendanya, dimusnahkan oleh Allah harta bendanya. Dengan musnah harta bendanya itu, lalu dia menuntut ilmu, lalu dia mengabdi kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Allah cegah kepadanya dunia, tetapi Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia hidayah untuk berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang dulunya kada pernah bersedekah, kikir. Nah, kemudian diberi Allah dia kesusahan dunia, kehilangan umpamanya, atau kerampukan, atau ditipu orang. Nah, gara-gara ini dicegah keuntungan dunia, kehilangan atau kerampukan, lalu dia bersedekah. Nah, kasih tu kamari. Bersedekah lawan tuan guru, bersedekah lawan habaib, bersedekah lawan fakir miskin. Nah, ini contohnya orang yang ditegah Allah dunia, tapi diberi Allah dia taufik dan hidayah untuk taat kepadanya. Al-ghalibu 'ala an-nafsi an tambasita bil 'ata wa tanqabida bil mana'. Kebiasaan nafsu kita itu senang dengan pemberian-pemberian duniawi. Sihat, makmur, aman, tentram, rezeki berlimpah ruah, itu paling senang nafsu kita. Watang kabidha bil mana, dan kebiasaan nafsu kita itu menjadi sempit, menjadi susah dengan ditegah. Nah, begitu kita sakit, begitu kita rugi, begitu kita merasa takut, nah, nafsu kita ini merasa sempit, nafsu merasa susah, inkibat. Nah, itu memang tabiatnya nafsu kita. Kenapa nafsu kita itu gembira, kenapa nafsu kita itu suka dengan pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi, dan nafsu kita tadi menjadi sedih, menjadi susah, sempit dengan ditegah yang demikian? Li'anna fil 'ata mut'ataha wa syahwataha, karena pada pemberian duniawi itu
kesenangan nafsu dan syahwatnya, tasalur. Anak makan nang nyaman-nyaman, kan duitnya ada, tasalur. Anak nukar nang baik-baik, duitnya ada, tasalur. Nah itu paling disenangi oleh nafsu. Wapil man'i, dan pada dicegah, tarkahuzuziha wa qat'a mawaddiha, dicegahnya daripada kelebihan duniawi, itu adalah merupakan meninggalkan bagian-bagian nafsu dan memutuskan bibit-bibit nafsu. Pantas nafsu kita ini susah, nafsu kita ini sedih bila mana kita ditegah Allah daripada duniawi. Itu pantas saja, karena kada kawa menyalurakan kehendaknya. Hendak makan nyaman-nyaman, duitnya kada ada. Hendak pakaian yang baik-baik, duitnya kada ada. Hendak itu pemantang kada kawa memakan. Nah, wadhalik, yang demikian itu terjadi, lijahliha birabbiha wa adami fahmiha, karena si nafsu ini jahil lawan Tuhan dan kada mengerti. Kenapa nafsu kita ini suka berlimpah ruah rejeki? Kenapa nafsu kita ini suka bila mana sihat, makmur, aman? Kenapa nafsu kita ini susah, sedih bila mana kita dapat ketakutan, dapat kerugian, dapat penyakit, nafsu sedih? Kenapa? Karena nafsu ini jahil lawan Tuhannya. Nafsu kita ini kada mengerti tentang perbuatan Allah kepadanya itu. Padahal disebutkan tadi bahwa ada orang yang diberi Allah dunia tapi ditegah Allah taufik dan hidayah. Ada orang yang diberi Allah taufik hidayah tapi ditegah Tuhan daripada dunia. Tapi karena nafsu ini kada mengerti apa yang dimaksud oleh Allah, nafsu ini kada paham, lalu inya suka bila mana nang nyaman-nyaman, sedih bila urusan nang kada nyaman. Parubba ma'ataka ma tashtahihi an-nufus pamana'aka bidzalika hadratal quddus. Kadang-kadang Allah berikan engkau sesuatu yang disenangi nafsu, tetapi dengan demikian itu Allah cegah engkau hadratal quddus, hadrat Allah. Wa rubbama mana'aka ma tashtahi nafsuka, dan kadang-kadang Allah cegah kepada engkau sesuatu yang menyenangi akan dia oleh nafsu engkau. Fayatimmu bidzalika huduru nafsika huduruka wa unsuk, maka sempurna dengan demikian hadir hati engkau dan jinaknya engkau. Kadang-kadang Allah memberikan kita apa yang dikehendaki nafsu kita. Apa yang kita hendak tanpa pina kabul, yang kita hendak ada tanpa kita sadari bahwa itu melalaikan kita daripada hadrat Allah. Kadang-kadang Allah mencegah sesuatu yang dikehendaki nafsu. Nafsu hendak sihat, kada saling sihatan. Nafsu hendak sugih, kada saling sugihan. Tetapi dengan demikian Allah berikan kepadanya hadir hati lawan Allah dan jinaknya hati dengan Allah. Nah, selama ini banyak zikirnya 10 ribu sehari. Orangnya penggeringan sudah. Nah, ditilam, berkursi roda. Nah, zikir 10 ribu sehari sudah. Hatinya ingat lawan Tuhan. Berobat kemana aja kada mau lagi ampe. Berdoa kada mau jua kabul. Nah, Tuhan sudah sayang lawan orang ini karena sudah jinak hatinya dengan Allah. Amunnya sihat belum tentu berzikir 10 ribu sehari. Hanya gagah nih kayak dahulu, mana ingat dizikir ada, cuma dikurusi ruda, nah hanya kasih pisahan lagi tasbih. Nah, cuma karena nafsu kita ini kada mengerti, nafsu kita ini kada paham, nah sedih hati, kada nyaman hati bila kah itu. Jadi pal wajibu 'alal 'abdi an la yattahima rabbahu bima aulahu lah, maka wajib atas seorang hamba bahwa jangan mentuhmah lawan Tuhan,
Jangan menyangka kada baik lawan Tuhan daripada apa yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah berikan kita kesusahan, jangan bersangka buruk lawan Tuhan. Allah berikan kita penyakit, jangan bersangka buruk lawan Tuhan. Allah berikan kita kesempitan, kesulitan rezeki, banyak hutang, jangan sangka buruk lawan Tuhan. Mungkin ada kehendak Tuhan yang belum kita dapati, yaitu Tuhan ingin bahwa kita selalu diingat. Tuhan ingin agar kita selalu berdoa. Tuhan ingin agar selalu kita berzikir kepadanya. Caranya macam ini. Caranya macam ini. Tuhan sudah tahu lagi sigar kada lupa, kada berzikir. Tuhan sudah tahu lagi nyasihat kada tapi sembahyang. Tuhan sudah tahu lagi nyasihat kada tahu di ulama. Karena Tuhan sayang lawan orang ini, nah Tuhan lumpuhkan inya. Baik badannya atau hartanya lumpuh, akhirnya dia dekat dengan ulama, tahu dengan zikir, tahu dengan wirid, tahu dengan macam-macam salawat. Nah itu kehendak Tuhan demikian. Jadi kesusahan, kesempitan, jangan mentuhumah lawan Tuhan. Nah, kenapa nangka ini aku? Nah jangan kah itu. Itu perbuatan yang sangat tercela. Fakam min unasin atahumullahu malal kathir panqalabal mal wabalan alaihim. Berapa banyak manusia yang diberikan Allah Ta'ala harta yang banyak, maka berbalik itu harta menjadi bencana atas mereka. Banyak pun itu manusia. Banyak manusia nangka itu. Begitu diberi Allah harta yang banyak, harta itulah yang mencelakakannya. Wa kam min unasin tawa fi hayatihim al-man'u fakanat akibatu dzalik al-khaira was-sa'adah. Berapa banyak manusia yang berturut-turut dalam hidupnya kesempitan, kesusahan, tapi akibatnya kebaikan dan keberuntungan. Banyak orang yang begitu sakit, nah begitu sudah jatuh, akhirnya dia kembali kepada Allah. Akhirnya dia suka ibadah, akhirnya merasa nyaman dengan zikrullah. Nah banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Itu sudah firman Allah menjelaskan. Barangkali ya Tuhan, ikam tu kada katuju lawan sesuatu padahal itu nang baik bagi engkau. Kita kada katuju, kada susah. Tapi siapa tahu itulah yang membawa kita surga. Kita kada katuju lawan penyakit, tapi kita kada tahu barangkali penyakit itu yang mengantar kita ke surga. Kada tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa alaihi an la yaj'ala ad-dunya wa ladzataha wa 'izzataha 'alamatan li hubbillahi lahu wa ikramih. Wadaikal aisi alamatan liihanatillahilah. Dan atas seorang hamba itu pula wajib atas seorang hamba bahwa dia tidak menjadikan dunia, kelezatannya, kemuliaannya sebagai tanda cinta Allah dan kemuliaan Allah, dan menjadikan susahnya hidup sebagai tanda penghinaan dari Allah. Nah jangan sampai itu. Jangan beranggapan bila orang sugih itu orang dimuliakan Allah. Jangan. Jangan beranggapan bila orang nang kada saling garingan itu nang dimuliakan Allah. Jangan. Itu wajib jangan demikian. Untung bana si anu tu jarinya kada saling garingan. Kada untung itu. Jangan dianggap untung. Untung bana si anu tu rezekinya berlimpah ruah siang malam datang. Jangan dianggap untung. Wajib jangan menjadikan dunia kelezatannya itu sebagai tanda bahwa kecintaan Allah dan kemuliaan dari Allah. Dan susahnya hidup jangan dijadikan Allah menghinakan. Jangan dijadikan. Napa kasidin tu bakal ahli ibadah jar, tapi sakit hidup pasian benar. Nah, seolah-olah kekayaan tu jadi tanda
disayangi Allah. Orangnya pak amal, penyembahyang, kata pi bagaul, sandu pulang, tapi hidupnya susah. Kenapa? Karena di mana kesalahannya si Dintu? Kalau kayak itu, jangan kayak itu beranggapan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan qalla. Allah berfirman, maka adalah manusia apabila diberi Allah cobaan, maka dimuliakan Allah. Diberikan nikmatan, maka dia berkata, Tuhan memuliakanku. Itu manusia. Bila diberi Allah kenikmatan yang banyak, bila diberi Allah kemuliaan, dia beranggapan Allah sayang lawan aku. Anggapannya. Adapun bila mana dia diberi cobaan, apabila diberi cobaan dengan kesempitan rezeki, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhan menghinakan aku. Kalla, jangan demikian, jer Tuhan, jangankah itu. Orang yang aku kayakan, orang yang aku makmurkan, belum tentu itu orang yang kusayangi. Orang yang hidupnya susah, hidupnya sakit, belum tentu orang itu orang yang kuhinakan. Kalla, jangan beranggapan demikian. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa bila dunia ini makmur, tanda orang itu berkah, kada tentu. Kada tentu. Nah, jadi kesimpulan dalam hikmah yang ke-81 ini ada dua perkara. Yang pertama, bahwa jangan sekali-kali kita mentuhmah lawan Allah, menyangka kada baik lawan Tuhan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sangka nang kada bagus. Satu itu. Nang kedua, jangan menjadikan kekayaan, kemakmuran dunia sebagai tanda kasih sayang Allah. Jangan menjadikan kesusahan dunia sebagai tanda kehinaan dari Allah. Nah, jangan sampai demikian. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-82. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بها حسن الخاتم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلى الله اللهم صل وسلم